Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan saya pun bukan chef, saya pun bukan bidang culinary, bukan profesional dalam bidang bakery ni, tapi saya pun bermula daripada bawah juga. Saya pun bermula daripada zero, saya pun bermula daripada menjaja. Saya daripada menjaja offline, memang 100% offline. Daripada saya menjaja, saya tidak ada kedai. Saya tidak ada kedai, saya tidak ada tempat letak mana-mana, tak ada. Saya kata saya terus direct B2C. Saya terus direct kepada customer. Dan customer saya kata saya buat pergi menjaja. Saya kata dulu saya adalah penjual kek jalanan daripada sekolah kepada sekolah, daripada tempat satu tempat ke satu tempat. Dan benda ni saya buat seorang diri permulaan. Memang saya buat sendiri, lepas tu dibantu oleh mak saya, lepas tu mak saudara, lepas tu alhamdulillah saya sekarang dah ada team. Dan benda ni orang kata melalui proses yang bukan senang, bukan senang deh. Untuk nak melalui proses ni memang jatuh bangun saya dalam bidang bakery ni memang banyak dah saya hadapi. Banyak dah saya kata saya buat benda ni tak jadi, saya buat benda ni tak jadi, buat macam-macam saya buat. Tahu tak, saya buat macam-macam. Saya buat untuk saya nak biar macam mana orang buat, macam mana orang buat, dia orang buat tu macam mana dia melalui kejap je dalam masa setahun, tak sampai setahun dah capai 1 juta. So benda ni saya kata saya nak tahu juga macam mana orang buat benda ni. Tahu tak, saya nak tahu juga. Tahu tak, dan saya ingatkan apa yang saya buat ni pengalaman yang saya ada ni dah cukup untuk saya nak kembangkan saya punya bisnes. Rupa-rupanya tanggapan saya salah, tanggapan saya silap. Sebab pengalaman sahaja tidak cukup untuk kita nak kembangkan kita punya bisnes. Pengalaman, kena ada pengalaman dan ilmu untuk kita nak kembangkan kita punya bisnes. Barulah kita nampak peningkatan dia tu, improve dia tu, terutama dalam segi bisnes lah. Bisnes dan bisnes yang buat kat rumah. So macam saya memang buat kat rumah. Saya buat apa yang ada di tangan saja. Saya kata saya tak ambil mana-mana pinjaman. Saya kata apa yang ada di tangan dan itu yang saya buat. Saya kata saya takut sebenarnya kalau saya buat pinjaman tak mampu nak bayar, lepas tu ada bunga lah apa semua, so interest lah. So saya takut orang bank cari, saya takut benda tu. So saya kata saya buat sikit demi sikit. Dan sikit demi sikit tu lah yang melalui proses dia. Melalui proses, tahu, bukan kata oi wah gah lalu, no. Kita melalui proses dia. Kita nak orang kenal, orang nampak kita punya bisnes kita, brand kita melalui proses. Dan proses tu memerlukan masa yang agak lama kalau kita tak ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu memang memerlukan masa yang agak lama. So kalau kita ada ilmu dan kita buat, trust the process tu, insyaAllah impact dia tu antara 6 bulan hingga 12 bulan kita akan dapat impact dia tu lah, insyaAllah, dengan izin dia juga. Kalau kita buat konsisten, insyaAllah kita akan dapat impact dia tu. Apa impact dia? Apa yang saya dapat? Panas weh. Pergi mana tu saya? Nak on the way, saya on the way nak balik dah ni. Saya nak ambil mak saya, lepas tu balik Kelantan. Sebab saya banyak-banyak kat kitchen ni. Saya dah lama dah saya duduk sini. So baliklah, nanti boleh lepas mari pula. Tak pakai tali pinggan keledar tu, pinggan tu kena sama nak pakai. Takkan duduk sepa lagi ni.
dia perempuan ini tak boleh duduk sepagi ni ni. Tak jadi tudung lah apa sama-sama buat live. Ha. Dia tak boleh skema duduk gitu. Eh, itu nama dulu-dulu boleh lah. Sekarang ni zaman dah moden dah. Ha. Generasi muda dia saya pakai. Ha, pakai. Jangan bimbang. Ha. Eh, mak jangan bimbang. Jangan bimbang. Lama tak pakai gaun ni. Lama tak pakai ni. Oh, nak balik baru je beli kuih. Eh, tak apa. Ha. Itu ada. Ha. Ada. Saya je balik. Saya sorry je balik. Tak apa. Orang lain ada. Ha. Okay. So, ramai yang kata selepas saya online kan. Selepas saya online kan saya punya bisnes dan saya agak tergapai-gapai jugalah. Memang saya akui memang agak tergapai-gapai. Bukan apa yang kita buat tu bukan kata nak perfect semua, tak boleh. Tak boleh nak perfect semua tau dok. Tak boleh. Ah, jatuh kau ni weh. Tak boleh nak perfect semua. Sebab apa? Sebabnya kita tak tahu perjalanan bisnes kita macam mana. Kita tak tahu perjalanan bisnes kita. So, kita buat je lah. Buat dulu dan kita akan improve dia. Gitulah saya buat. Tahu tak? Saya, kita kata kita kena buat dulu. Berani mengambil risiko. Kita kena berani mengambil risiko. Kena berani hadap apa sahaja yang berlaku. Kena hadap. Kalau tak boleh nak hadap, memang macam mana kita nak improve kita punya diri kita, bisnes kita. Ha, so sebab saya kata saya 100% saya buat bisnes. So saya bergantung kepada ni sahaja. Saya gantung kepada bisnes ni. Tapi alhamdulillah benda ni kata bila kita ada ilmu, bila kita ada pengalaman, so insya-Allah kita akan aku kata dapat apa yang kita nak tu, impian kita akan dapat. Cepat dengan lambat je. Dan kita buat secara konsisten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semalam saya tak sempat nak buat live. Biasalah. Saya banyak-banyak kerja, banyak-banyak untuk saya settlekan. Bila saya jumpa dengan team saya ni, banyak benda yang perlu saya settlekan. So, alhamdulillah dah settle. Cuma bulan depan lah saya kena settlekan banyaklah LHDL lah apa semua. So, saya kena kata bagi pulak lah minggu depan. Sekejap pula. Selamat pagi. So, untuk hari ini, seperti yang saya bagi tahu hari Sabtu baru ni, saya ada inform. Kejap deh. Saya ada inform yang saya akan buka ataupun wujudkan grup Telegram dan Facebook group dan untuk saya punya apa tu yang nak saya kata saya yang nak saya bantu you all, yang nak bagi you kata terutamanya semangat lah. Semangat sangat penting untuk kita nak sini lah macam. Okey, semangat sangat penting untuk kita nak teruskan kehidupan kita. Kalau kita tak ada semangat, memang kita tak ke mana-mana. So, saya pun kata saya ambil jalan ataupun inisiatif untuk saya create Facebook group dan Telegram. Dan alhamdulillah hari ini saya dah kata buka benda tu. Dan you all yang mana yang benda ni free je, you all boleh masuk dalam tu dan tengok. Dalam tu ada kata video-video ataupun live yang saya buat sebelum ni. So ada yang dalam tu semua ada. So siapa yang nak, you all boleh yang nak join ataupun yang nak masuk dalam group tu, you all boleh klik link bawah tu deh.
You all boleh klik link bawah tu, tak perlu bayar apa-apa. Just kata dalam tu group yang kata bagi semangat, bagi energy untuk kita nak move on. Saya nak boleh klik link bawah tu deh. Kalau you all nak, you all boleh klik link bawah tu untuk masuk dalam join dalam group tu, Facebook group tu. Group tu nama Lovely Norris deh. Lovely Norris. Dan you all boleh dapat dua, ada dua. Dengan group Facebook group dan Telegram. Ada dua-dua deh. So you all yang mana yang nak kata nak dapat semangat, nak biar benda tu kata adalah peningkatan dia, kata semangat daripada orang lain buat kek apa-apa, kenapa kita buat tak jadi, orang lain duk apa-apa buat bisnes, kenapa kita buat tak jadi, orang lain ramai makin lama makin bertambah customer, kita buat makin lama makin tak grow, makin lama makin tak okey, makin lama makin tak ada customer. Ha, so dalam group tu lah yang saya create, yang saya buat, saya dan team saya buat untuk you all kata kata berkongsi apa tu pendapat, berkongsi idea, dan benda tu bukan semua orang ada deh. Dalam grup kita kata kita nak ubah hidup, kita nak biar apa yang kita buat ni menjadi dan terus berkembang. Kita kena ada satu grup, circle, orang kata circle, tahu tak? Circle tu circle yang boleh bagi semangat. Kalau kita tak ada circle tu, kita nak buat bisnes, kita nak buat kek tapi kita tak ada semangat, tak boleh juga, tak jadi juga. Kita kena ada circle tu. Walaupun you all tak pandai buat kek, walaupun you all sebelum ni aku buat asyik tak jadi, sebelum ni aku buat sebelum ni aku buat bantat, sebelum ni aku buat tak okey, benda ni lah yang saya kata saya dan tim saya fikirkan untuk you all kata dapat semangat tu. Semangat tu penting tau dok. Kalau you all tak ada semangat pun tak lagi juga. Ha, so siapa yang nak dapatkan semangat ataupun you all nak orang kata feedback daripada orang lain yang mana yang dah buat walaupun tak join PJJ tapi dia boleh buat. Kenapa? Dia ada semangat dia dan dia ada orang kata cara dia. Cara dia tahu cara dia macam mana nak biar kek apa yang kek aku buat ni jadi molek. Ha, so benda ni memerlukan semangat. Kalau you all tak ada semangat, tak boleh juga. Kalau you all tak ada semangat, tak boleh juga. So saya create group ni untuk nak bagi semangat dekat you all supaya you all dapat info, dapat maklumat, dapat pengalaman, dapat ilmu. So benda ni sangat penting untuk kita nak biar walaupun kita dah buat kat rumah tapi jadi, walaupun kita buat kat rumah tapi bisnes kita kencang, walaupun kita buat kat rumah tapi kita punya bisnes kita say kita 5 angka dan ke atas. Ha, so benda ni memerlukan semangat, memerlukan circle. Kalau you all nak benda tu yang tidak ada mana-mana, you all boleh masuk lah. Free lah. Tak payah duit bayar lah. Tu free je. Group tu free sahaja. Nama dia Lovely Norris. Dan klik dah submit. Submit dulu. You all kena submit dulu nama dengan nombor telefon dulu. Alah senang je. How dok? Senang je. Nama bagi nama dengan nombor telefon. Tu je. Kalau rasa tak boleh nak itu, mari saya tulis nama. Mari saya ni. Ha, kalau rasa payah sangat nak bagi apa tu, nak tulis nama tu panjang ke kilometer, 1 kilometer. Ha, mari saya tulis. Ha, tahu tak? Kalau rasa payah, mula-mula ni banyak alas sedar, tahu tak? Lagu mana kita nak start? Masa mula-mula ni banyak sangat ada alas sedar. Banyak terlapa banyak. Nak buat gol tu pun alasan. Nak buat gol ni pun alasan. Ada alasan juga. Nak buat gol ni ada alasan juga. So, tak boleh. Kita nak start ni, jangan ada alasan. Dan jangan bertangguh. Buat kerja, jangan bertangguh. Tahu tak? Gila bertangguh ni banyak, tahu tak? Banyak kerja. Hak tu tak siap lagi. Hak ni tak siap lagi. Hak ni.
Ha, macam saya juga. Saya tak kata lah. Saya pun gitu juga. Saya pun akui. Memang dulu buat kerja tanggung. Nanti dululah. Nanti dululah. Oh, alolah. Metah ya ni. Senil ni. Alo, sikit ni tak apa. Duk mai tak apa. Bila tak apa bertangguh kita. Bila benda tu sikit sebenarnya senang. Senang dah sikit. Tapi muka kita buat kerja bertangguh. So bila kita buat kerja bertangguh, makin bertambah. Ah, so bila satu masa tu orang kata bila saya dah ada team, saya kata saya kena wujudkan orang kata bila kita ni kita seorang leader. Kita seorang ketua, kalau kita tak wujudkan benda ni, buat kerja jangan bertangguh. Kita punya tim pun gitulah juga, tahu tak? Apa yang kita buat itu tim kita buat. Ha, so saya tukar benda ni, saya tak nak dah kerja bertangguh sebab bila kerja bertangguh ni banyak kerja tahu tak? Banyak kerja banyak rasa banyak banyaknya orang tu tak buat lagi, hok ni tak buat lagi, ni tak buat lagi. Ha, so saya tukar benda ni rasa macam bila kita buat je apa yang berlaku kena buat. So benda ni rasa macam senang dan mudah. Nak join dengan Nori juga, seronok tengok Nori bagi semangat. Akak klik link bawah tu saya dah ping dah. Sebab hari Sabtu baru ni kan saya janji dah. Mari saya tak buat live. So hari Sabtu baru ni saya janji dah kan. Saya hari Senin ni saya akan bagi inform dekat you all, bagi nombor pin, link ping tu. Link tu, so you all klik situ, you all pun bagi je apa yang nak detail-detail tu, bagi je, tulis je. Lepas tu, nanti team saya akan approve dia. You all tak boleh masuk sebarang. Sebab saya nak biar orang yang betul-betul kata nak info. Sebab dalam tu ada yang video-video sebelum ni. So senanglah, memudahkan. Saya memudahkan kerja you all, insya-Allah Allah memudahkan urusan saya. Gitu. Nak join lovely. Akak Intan Arya, akak klik link bawah tu deh. Akak klik link bawah tu nanti akak keluarlah. Akak keluar. Keluar tu tulis nama, nombor telefon, gitu. Lepas tu nanti team saya akan approve dia. You all dia ada dua deh, Telegram dengan Facebook group. Gitu. Facebook group Lovely Norris dengan Telegram. Ada dua-dua. So you all kalau mana tak ada Telegram tu, saya dah submit dah. Tak apa. Sabar leh. Nanti team saya approve. Sabar lu. Banyak weh. Sabar lu. Team saya pun manusia juga. Nak tengok satu-satu, you kena check satu-satu, kena banyak kerja juga. Tahu. Dan benda tu banyaklah, insya-Allah saya akan improve dia supaya you all pun dapat apa yang you all nak, saya pun dapat apa yang saya nak. So kita dapat bersama. Tahu tak, rezeki dikongsi bersama. So sebab saya tahu ramai yang tak mampu nak join. Saya tahu. Sebab saya punya PJJ bukan RM10, RM20. No. So yang mana yang kata yang nak dapatkan info apa sahaja, info dalam tu semua kata merangkumi semualah kata. Akak jangan tinggal lama tadi. Akak klik link bawah tu. Akak Afiza Ramli, klik link bawah tu nanti tulis nama nombor telefon situ. Gitu. Tulislah nama situ. Nanti gapo-gapo info saya nanti saya akan inform. Jangan bimbang. Morning sis, apa khabar? Baik. Hebat Nori bagi kongsi ilmu. Saya kata You all jangan expect saya pro, saya professional. No. Saya pun bermula daripada bawah. Saya nak bantu you all. Orang kata biar apa yang kita buat, sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat dekat orang. So
saya nak kata saya nak bantu you all. Nak apa yang saya tak nak you all alami situasi macam saya lah. Kata siapa yang baru nak start buat bisnes, dia dah tahu dah. Oh, gini. Saya tak nak you all kata mengalami situasi macam yang saya berlaku sebelum ni. Sebab kalau you all alami macam yang saya alami sebelum ni, lambatlah you all nak grow tahu dah. At least bila you all dapat apa yang info ataupun ilmu tu, you all boleh dah boleh krik dah, dah boleh buat dah benda tu. Tahu dah nak buat cara betul. Ha. Tahu. Bukan kata jalan ni. Jalan ke jalan ni eh? Tak tahu lagi ni jalan ni. Mana sah jalan hok betul ni? Tak tahu. Ni kita tahu dah. Oh, ni jalan ni betul. Jalan ni hok betul. Okey. So kita pun masuklah jalan hok betul tu. Tak, you all diberi pilihan jalan tu, tapi you all yakin jalan tu jalan yang betul. So you all masuk benda tu jalan betul, insya-Allah benda tu you okay dapat. Sikit-sikit. Tapi melalui proses lah orang kita ni tak saya nak sabar. Tak saya nak sabar tahu tak? Bila tak saya tak nak sabar ni, lambat tahu tak? You all kata you all kena bersabar. Apa saja benda yang baru, you all kena sabar. You all kena sabar. Kalau you all tak sabar, memang tak dapat apa-apa juga. Tak dapat gapo-gapo juga. Kalau you all nak buat kek kau, you all kena sabar. Tahu? Buat benda tak jadi lepas tu, gimana capak buat ah. Ni ya, tak nak buat dah, tak nak buat. Putus asa tu lah saya nak you all masuk saya punya group, biar ada semangat. Tahu tak? Biar ada semangat benda tu. Orang lain, kenapa orang lain dapat buat, kenapa aku tak buat? You all kena tanya diri you all, kenapa aku tak boleh? Kenapa aku ni? Sedangkan orang lain pun sama juga ambil resepi Norris juga, tapi aku ambil juga resepi Norris, aku tulis juga, tapi kenapa aku buat tak jadi? Mesti you all kena tanya diri you all. Tahu tak? Tanya diri you all, kenapa aku buat tak jadi? Mesti ada kesilapan. Tahu? Mesti ada kesilapan dia. Kalau you all buat tak jadi, mesti ada kesilapan. Dan kesilapan tu lah saya nak you all kata improve dia. Saya tak nak you all buat kesilapan yang sama. Buat silap sama. Silap. Lambat lah. You all nak buat satu-satu kek tu nak suruh jadi. Nak suruh kata... Biar suami ni balik rumah, balik kerja, dan nanti-nantikan kata dessert yang kita buat semalam. Tahu tak? So, benda ni ada dah. Kata minum petang. You all kalau buat jadi kalau macam suami saya tu, dia lain pula. Dia lain pula. Sebab apa? Sebab dia dah tahu dah bini dia ni boleh buat ke? Boleh buat benda ni. So, dia request lah nak gapo. Saya dah tahu dah dia nak gapo-gapo ke. So, kita, dia bila dia balik ni, dia makan dan dia rasa macam kenikmatan dia tu yang tidak ada. Hanya ada di rumah saja. Faham tak? Faham? Siapa yang nak join tu, siapa yang nak masuk dalam group tu, you all boleh klik link bawah dia. You all jangan tinggal nama telefon. Jangan tinggal nama telefon. Nanti scammer-scammer tahu tak? Scammer-scammer ni, ngau-ngau kok sih tahu dok scammer ni. Ha, so you all klik link bawah tu lah. Nanti you all submit ada borang sikit tulis nama tadi pergi tu jelah. Allah, sini je aku kata. Senang saja. Ha, faham. You all jangan tinggal nama tadi sini. You all klik link bawah tu. Saya dah pin dah. You all klik link bawah tu. Nanti klik situ. Nanti akan bawa masuk ke ruangan yang lain. Nanti nak masuk join group tu. You all adalah tulis nama sikit. Nombor telefon sikit. So, benda tu sebab kata nombor telefon tu bukan untuk ke dia. Bukan untuk scammer ke apa. Untuk data tau. Untuk data. Untuk kata maklumat. Maklumat senil lah. Nah, you all nak maklumat tapi nombor telefon tak saya nak bagi. Apalah. Tahu tak? Nak maklumat. Nak maklumat dengan cepat. Tapi, orang kata nombor telefon tak saya nak bagi apa semua. Saya tak boleh nak bantu lah you all tahu tak? You all tak boleh nak bantu diri you all. Apa telah lagi orang lain nak bantu? Diri kita ni, kita kena bantu diri kita dulu. Jangan duduk lemah, lembek. Jangan memang, kelaut lah. Tahu tak? Everything saya ke? Saya kata saya daripada dulu lagi, selepas
apa tu, ayah saya meninggal, saya dah tanam ke dalam diri saya, aku boleh buat apa saja. Aku boleh buat tahu dok. Nak panjat pokok boleh, nak panjat rumah boleh, nak panjat apa saja boleh. Sebab apa? Sebab apa yang lelaki boleh ataupun wanita boleh, aku pun boleh buat. Ha, tahu dok. Apa saja. Kalau you all nak apa tu? Saya itu tahu dok. Sebab apa? Sebab orang lain mampu buat. Kenapa aku tak boleh nak buat? Sedangkan Allah bagi aku sama je macam orang lain, tahu dok. Sama saja macam orang lain. Tangan dua juga, kaki dua, kepala satu, otak ada juga. Orang lain sama aja. Tapi kenapa kita buat tak jadi? Kenapa kita buat ni orang customer tak ada? Kita punya sale pun krik-krik. Kenapa? Sebab kita salah, orang kata salah langkah. Kita tak ada teknik yang betul. Kita tak ada ilmu benda tu, tahu tak? Kita tak ada ilmu. Kita tak ada ilmu, kita tak ada guru yang boleh guide kita. Ha. So, sebab itulah saya akui. Memang saya dulu memang saya kata bersandarkan kepada pengalaman saja. Saya bersandar kepada pengalaman sebab saya tak apalah, pengalaman dah cukup untuk nak mematangkan aku punya bisnes aku. Pengalaman dah cukup untuk aku nak kembangkan aku punya bisnes. Tetapi tanggapan saya silap. Pengalaman sahaja tidak cukup. Kalau kita tak ada ilmu. Ilmu macam mana? Ilmu untuk nak marketing. Marketing bukan saja you all nak cari dekat Google boleh. Tak ada masalah. Saya pun cari kat Google. Tapi Google tak ada jalan penyelesaian untuk jalan yang betul untuk kita nak biar kita punya bisnes kita semakin improve, semakin kata orang kenal kita punya brand kita. Tahu? So, kita kena ada orang yang boleh bantu kita untuk kita nak capai impian kita. Kita boleh nak, orang kata ada orang yang nak bantu kita untuk kita nak biar jalan, yelah jalan yang kita nak pergi tu adalah jalan yang betul. Supaya kita tak ketinggalan zaman, supaya kita punya, tak kena tinggal kok orang. Tahu? Kalau kita ni, kalau saya ni, saya... Orang kata saya tak mengikuti perkembangan sekarang ni. Sebab sekarang ni semua dunia online. So, saya kalau saya bisnes saya tak buat online. Memang ketinggalan tau dok. Tambah-tambah dengan COVID-19 ni. Saya kata saya menjaja. Cerita pengalaman mesti hiburkan. Ha lah. Tahu dok. Sebab saya tak nak you all mengalami nasib yang sama macam saya sebelum ni. Saya tak nak. Sebab saya kalau you all alami benda tu lambat lah. 5 tahun lagi baru you all tahu benda tu, tahu dah. Ha. Saya nak you all buat bisnes ataupun buat apa saja biar ada ilmu. Ilmu sangat penting. Ilmu, tahu dah. Dan jangan duduk kata petikaikan ataupun jangan ilmu tu you all sikit-sikit oi, mahalnya gini. Ilmu tu you all jangan duduk biar you all tak kena tahu. Ilmu ni, kalau ilmu tu mahal sebab pengalaman yang mengajar dari tu, tahu dok. Pengalaman tu tak ada jual kat pasar, tak ada jual kat supermarket, tahu dok. Ha, so orang ajar kita dia melalui pengalaman dia. Macam mana jatuh bangun dia dalam bidang bisnes. So benda ni orang kata perlu komik, tahu. Kalau benda tu free je, you all rasa lah ke mana? Saya ni kalau benda free ni tak apa, nanti dulu lah. Ha, itu saya deh kalau free. Kalau berbayar ni tak boleh. Aku kena konsisten. Sebab kita komik dengan orang kata dengan ilmu yang berbayar ni, dia lain. Kita rasa macam tak boleh. Kalau aku tertinggal gini, aku nak cari mana lagi benda ni. Tak ada. So, benda tu tahu dah. Kita kena appreciate lah. Appreciate dan commit. Dan jangan ada rasa, nanti, banyak alasan sangat. Bila banyak alasan ni, memang gitulah. Ha, banyak alasan. Buat dulu, tahu dah. Buat dulu, lepas tu baru kita tahu. Oh, benda ni, sudah tak jadi. Aku kena buat gini. Buat gini pula. Tahu? Ha. Sebab itulah, bila mana saya pergi, saya kata, saya
macam rasa macam dah lama sebab saya suka melancong. Saya suka melancong sebab apa? Sebab saya nak dapat idea-idea yang baru. Saya nak kembangkan benda ni. So, bila berlakunya COVID-19 ni, saya rasa macam tepu sangat, tahu dah kepala otak ni. Rasa macam tepu, tak boleh nak pergi bercuti apa semua. So, saya pun okey, baru minggu lepas saya bawa team saya sekali pergi Langkawi. So, benda ni bila kita kata kita ada satu luang masa bersama, saya bawa pergi dengan member saya. So bila kita sharing. Okey, so benda ni kita akan dapat ilmu yang baru, idea yang baru. Ha. Biarlah kita berhabis-habis sekarang, tapi selepas ni duit yang datang beli 4 kali ganda insya-Allah. Tahu. Ha, jangan kata jangan was-was, jangan petikaikan lah kalau benda tu. Kalau you all rasa tak mampu, sebab itulah saya create benda ni, tahu dah. Saya create supaya you all dapat ilmu, dapat info, dapat apa tu, orang sharing, dapat semangat. Itu yang sangat penting. Sangat penting, tahu dah. Calm down, buat bertenang kak. Gabriel ni. Buat bertenang. Gabriel ni. Biasalah ya. Takkanlah orang okay, kita nak bagi semangat kat orang okay, kita diri tak semangat. Mampu. Tahu. Kita nak bagi semangat kat orang okay. Kita nak bagi semangat kat orang okay. Tahu dah. Kita nak bagi semangat kat orang okay. Tapi kita sendiri tak semangat. Lagu mana nak dapat orang kata orang okay, aura tu, tahu dah. Orang okay, nak dapat semangat tu. Kita kena semangat, barulah orang okay, dapat semangat daripada kita. Apa yang kita bagi tahu. Ha. Assalamualaikum Nori, saya nak join grup WhatsApp. Tak ada kak. Bukan grup WhatsApp. Grup WhatsApp lah ni. Bukan saya tak saya nak buat grup WhatsApp. Masalah lah ni. Grup WhatsApp tu ke? Dia limit. Dia limit tau dah grup WhatsApp ni. WhatsApp ni limit. Saya fikir long term. Saya fikir long term. Sebab tu lah tak ada grup WhatsApp. Saya buat grup kata Telegram. Dalam tu dalam Telegram. Telegram belakon. Saya buat dalam Telegram. Sebab apa? Sebab kita kena kata... kena biasa iring dengan perkembangan kita lah. Jangan duduk katuk bawah terpuruk, tahu tak? Bila duduk katuk bawah terpuruk, gapa benda pun tak tahu info. Ha, biar kita ni, biar info tu biasa iring dengan orang. Nampaklah sikit bersetar tu. Nampaklah kita ni, orang kata seiring dengan perkembangan kita, perkembangan ekonomi kita, perkembangan teknologi kita. Ha, gitu deh. Akak boleh klik link bawah tu deh. Klik link bawah tu. Tu nampak saya tu typing tu https://www.facebook.group/facebook.com/group/lovely-noris. Klik ya situ. Ku apa dalam ni? Ayo ni on the way nak balik pula ni. On the way nak balik, saya nak on the way nak balik Kelantan ni. Gini lah sayonya. Kalau saya ni kata tu dia. Ada lalu tahu tak? So, best tahu tak buat bisnes ni bila kita tahu cara dia. Masa lalu dah ada. Hai Nori, selamat pagi. Selamat pagi. Amy Shada, dah klik link bawah tu. Dah klik link kau bawah tu. Grup. Saya ke buat grup baru. Lovely Noris. So, dalam tu ada... apa tu? Dalam tu ada live-live yang saya yang... kata yang sebelum-sebelum ni masuk dalam tu. Supaya you all... ada dalam tu. Ha. Tak perlu bayar ke dia. Free je. Ha, free je. Kita kata nak biar sama-sama semangat. Ha. Grup apa pula ni?
santai. Gitu. Paham. Siapa tak pehe tu tengok balik saya punya lah. Ha. Geruk ke bio ni. Saya ke. Habis geruk dah saya leh tahu dok. Sebab apa? Sebabnya guna ke salah. Tahu dok. Orang geruk kita, geruk WhatsApp apa semua, geruk silaturahim nak dapat info. Dia gi promo barang. Aku cengel. Tahu dok. Ha. Tak boleh klik lah 9000 boleh. Klik. Tadi kau siapa pula dah ni. Tahu. Akak pun nak join jugalah. Boleh kak. Boleh. Orang yang dah join PJJ saya pun boleh belaka. Ha, tak ada masalah. Tak ada istilah tak boleh. Boleh belaka. Ha, lo nak ni. Ha, itulah klik link bawah tu. Klik link bawah. Link bawah tu. Ha. Klik link bawah tu tak apa, nanti saya bagi, nanti saya kata saya ada masa sikit, saya bagi link tu. Hari ni kerja saya nak dry hari ni. Morning Nori, good morning. You order breakfast kau? Saya belum lagi ni breakfast ni. Ha, tapi taulah bila kita ni ke, bila kita rasa macam bangun dengan semangat dia, mari muka saya ni, kata saya balik daripada Langkawi. Lepas pada Langkawi, pergi pula Bukit Tinggi. Lepas Bukit Tinggi, pula Genting. Lepas pergi Genting, pergi pula Bukit Fraser. Ni tak tahu pula nak pergi mana pula ni. Tak tahu pula. So, bila kita ni semangat, mula-mula kita semangat nak pergi ni, rasa semangat, semangat dia lain macam. Muka kita ni semangat nak pergi ke? Nak pergi bercuti. So, bila balik tu rasa lemau, rasa macam tenaga ni, orang kata. Rasa macam, yalah letih ke? Ha, so semalam tu rasa letih je. Ha. So hari ni nak kata nak balik pula, nak balik KB ya. So bila saya bangun tu biar rasa semangat. Ha, rasa tak pakai pun lagi tak apa. Pukul 12 pun tak pakai lagi tak apa. Ha. Tahu dah, dia semangat dulu. Dia apa-apa saja dia kena semangat dulu. Tak kira lah you all nak buat apa saja dia kena semangat dulu. Walaupun you all takut setara mana pun, you all takut. You all kalau ada semangat, you lain. Masalah lo ni, dia semangat tak ada. Lepas tu takut pun menguasai segalanya. So, payahlah gitu. Dia bila semangat ada, dia takut tu dia akan sikit-sikit-sikit rasa macam, orang kata, takut tu dia akan bertukar kepada berani. Tapi ambil masalah juga benda tu. Bukan kata you all nak, you all 100% takut. You all takut. Rasa takut je aku nak try. Rasa takut je aku nak buat bisnes. Rasa takut je everything. Tapi orang kata bila you all ada semangat tu, dia akan sikit-sikit, dia akan rasa sikit berani. Berani. Ha, segitulah. Tahu. You kena semangat dulu lah. Apa saja you kena semangat dulu. Kalau you all tak ada semangat, memang apa saja you all rasa takut lah. You all rasa, bila you all tak ada semangat eh. You all tak ada semangat. You all rasa macam, boleh ke dek aku buat? Ha, rasa gitu lah. Tahu dok. Dia rasa macam banyak sangat alas eh. Banyak sangat alas eh. Ha. Banyak sangat alas eh. Kalau kita rasa macam tak ada semangat, alas eh. Boleh ke dek? Aku mampu ke dek buat? Itulah. Tahu tak? Kalau saya lah. Tapi bila saya kata kita semangat, sebab tu semangat kita rasa macam tak ada dah. Alasan tu tolak ke tepi. Tahu tak? Tolak ke tepi. Dah tekan link tu tapi tak ada pula tempat nak letak nama dan nombor handphone. Sebab saya admin soon. Sebab ti saya inform ada nama dengan nombor telefon. Tak apa. Nanti apa-apa saya inform dekat page lah. Jangan bimbel. Ha. Jangan duk bimbel lah. Kalau lovely Norris tu hot tu lah. Ha, tak ada orang dah buat hot tu. Tak ada orang buat. Kalau group tu tak ada orang buat. Ha, melainkan saya dengan ti saya je. Melainkan Norris je buat. Ha, kalau lama dah lovely Norris, tak kira tiba-tiba orang lain nak ciplak. Tahu? Ha. Kita buat-buat pun, kita buat apa saja sesuatu tu, mestilah kita nak buat, orang kata biar benda tu boleh bagi manfaat dekat orang. Okay, bukan buat saya saja. Bukan buat saya saja, tahu tak? So, you klik lah situ.
Nanti masuk dalam grup. Jangan lupa kata nanti automatik dia adalah. Dia ada link untuk kata untuk Telegram. Dia akan dua tau dok. You akan dapat masuk dua. Telegram dengan Facebook group. Facebook group tu nama dia Lovely Norris. Nama tu kata biar dekat-dekat lah. Dekat di hati kata. Barulah you rasa macam close dengan saya. Tahu? Bukan kata kita tak say, tak nak gitu macam gap jauh sangat. Saya nak you all macam kata close lah. Biar dekat tau dok. So bila dekat ni, yalah orang yang orang you all, kalau you all orang yang you all percaya, mestilah you all nak kata nak sharing benda tu jelah dok. Ha, so saya nak biar dekat lah dengan you all. Masuk dulu siapa yang kata siapa yang nak masuk dalam grup tu, you all just masuk ya, klik link bawah tu. Klik link bawah. Salam dari PJJ ekonomi tu RM berapa ya? 199. 199. Apa tu dalam dalam grup tu macam-macam ada. You jangan bimbang lah. Dalam tu ada video-video live saya yang sebelum ni yang ada belakang kata. Info-info. So kita kongsi lah, kita kongsi bersama. Ya Nori, semangat tu penting. Baru ada confident kan. Tapi kadang semangat tu hilang, naik turun. Iya. Sebab itulah kita kena ada group kita. Kita kena ada group yang boleh bagi energi dekat kita. Bagi orang kata group yang positif. Bukan group tak payahlah. Tanganmu ni tak berseni. Tanganmu ni tak berseni. Tanganmu ni tak ada. Tak ada orang kata tak ada. Tak ada. Oh kata patak sipuk. Kalau macam Kelantan dia panggil patak sipuk tau dok. Maksud dia tak ada pun boleh buat tu. Buat tak jadi. Ha, tapi benda tu you all hanya mitos ya benda tu tau dok. You all jangan duduk percaya sangat benda tu. Tahu? Masa kelah tak jadi. Kalau kita ni ada ilmu, kalau kita ni pandai, kalau kita ni ada semangat, jadi you all tak ada patah sibuk ke. You all ada patah sibuk. Tapi kalau you all tak ada cara-cara nak buat pun tak jadi juga. Tahu? Tak jadi juga. Ha. You klik link bawah je. Klik link bawah tu nanti you akan masuk dalam grup Lovely Norris. You akan masuk dalam tu deh. Okay. Okay lah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Apa-apa info nanti you masuk dalam tu lah. Okay. So, terima kasih semua yang mana yang tengok saya punya live, yang yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. So, saya nak bantu you all. Kita sama-sama kata give and take untuk nak bagi energy, untuk nak kata supaya you all ada semangat, supaya you all rasa macam tiba mas ada satu ketika you all lost, tapi you all tengok dalam grup ni, tak boleh. Rasa tiba-tiba tu semangat dia lain macam. Ha, tahu tak? Ha, dia jangan. Goni ni dia kata macam berhantu lah, tahu tak? Berhantu ni kan, no? Sebab kita tengok orang, kita time kita tengok tu lost ke. Kita masa kita duduk ni, kita lost. Kita macam tak tahu apa lagi aku nak buat. Aku buat macam ni tak kena. Aku buat macam ni tak kena. Buat ni tak kena. Sebab lepas tu, you pun masuk dalam group tu. Tengok, wish, orang ni buat gini. Orang ni, rasa macam semangat tau dok. Rasa macam loss tu, dah bertukar. Tahu. So, you all boleh klik link bawah tu. Siapa yang nak masuk grup Lovely Norris, you all boleh klik link bawah tu. Klik link bawah tu deh. Okay? So, okeylah. Saya undur diri dulu. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.